Assalamualaikum. Balik lagi guys ya. Ini upgrade low budget seperti biasa. Jadi ada beberapa masukan sih dari kawan-kawan. Katanya di komen itu, "Bang, coba dong pakai hop up gitu." Aku mau cerita sedikit sebetulnya. Dari dulu emang nggak pernah pakai hop up gitu. Karena sasaran targetku itu ya pendek gitu, kayak nembak cicak, kayak tembak apa itu kaleng, target-target yang diam gitu loh. Nah, kalau skirmish kan memang butuh hop up ya karena jarak jauh gitu. Ya udah, ini spesial buat kalian yang sering komen di bawah. Oke, sekarang saya buatin tutorialnya. Jadi pertama-tama ya guys ya, kalian tuh harus punya ini. Pin bar yang ada coakannya seperti ini. Oke. Lalu karet hop up dan chambernya pastinya. Ini cara pasangnya gampang banget guys ya. Kalian tinggal cari ini celahnya ini yang ada lubangnya kayak gini nih, ya kan? Nah, tinggal dipasin tuh, dipasin sama karetnya tuh, harus pas set. Nah, kalau udah masuk gini, baru masukin chambernya. Mana tadi chambernya? Oh, ini dia. Nah, dipasin ya. Kalian harus pasin tapi. Tuh. Dipasin, dipasin, dorong, dorong. Set, set. Ah. Sip. Nah, gini doang gitu. Nah, sekarang problemnya adalah kita harus ngebongkar bodinya itu. Di bagian sini kita harus buat coakan. Dibuat coakan. Kenapa? Karena chambernya ini nggak bisa masuk sini. Kepentok. Tuh. Dia kepentok. Jadi harus dicoak. Coakannya itu dibuat sekira-kiranya lah. Sekiranya biar segitiganya itu bisa masuk gitu. Nah, ini kan tinggal aku buat batasan dulu ini sama ini ya. Oh, gitu doang ya. Oke, okay? Nanti kalau kalian nggak ngerti pause aja video ini. Oke, okay? Pause terus dibuat celah kayak gitu. Oke, okay, aku potong dulu ya. Nah, jadi itu seperti ini. Ini aku udah buat coakan. Kelihatan ya? Coakannya kayak gini doang gitu. Terus dipasin sekarang. Dipasin. Tek. Nah, ini aku ambil dari selotip ya, selotip yang buat keran air gitu. Biar dia nggak gerak di sini. Gitu. Kalian ikutin ini aja ya, biar nggak ribet gitu. Nah, jadi seperti ini. Sini cor serbuk besi ya, biar kuat. Nah, sekarang tinggal kita pasang-pasang aja tuh part-partnya gitu. Nah, di sini aku mau kasih tunjuk. Aku upgrade-nya itu part-part metal ya, guys ya. Jadi lebih awet juga gitu. Jadi kayak dari kokang gitu. Ini dari metal ya. Metal ini juga metal, ini juga metal. Terus di sini pakai sistem O-ring ya, jadi biar kompresinya tuh padat gitu guys. Tuh, jadi padat, nggak bisa masuk dia tuh. Nah, ini menandakan kompresinya adalah padat. Tapi kalau dilepas, dia bisa masuk dengan mudah. Berarti kompresinya bagus gitu ya. Kalau ditekan, ditahan, nggak bisa masuk nih. Tuh, berarti kompresinya bagus. Kompresi itu buat apa sih gitu? Jadi tekanan ya guys ya. Kalau ada kebocoran di piston sama di silinder, ada kebocoran kayak gitu, ini nggak bisa maksimal gitu FPS-nya ya, tembakannya nggak bisa maksimal. Jadi memang harus dibuat yang bagus. Gimana caranya? Saya pakai sistem O-ring kayak gini. Itu terus
Lanjut aja ya. Oh ini, ada ini lagi nih. Ini sirnya ya. Nanti bakal dipasang di sini guys. Pasangnya kayak gini. Nanti ikutin aja seperti ini caranya ya. Pasang dulu. Ini. Cara pasang hop-hop karet yang hijau ini kalian harus pasin ya. Di sini tuh ada kayak apa ya, pembatas gitu. Ini harus dipasin sama yang lubang coak gini, atau orang biasa sebut coakan ya. Nah, begitu udah masuk baru di pasin juga nih. Mana tadi karetnya? Nah, ini kan. Kelihatan nggak sih? Di situ ada celah kan di atas ini. Itu ada celah. Sekarang yang ini harus di atas ini gitu guys. Fungsinya buat naikin peluru ya, biar bisa lebih jauh. Kalau kalian skirmis, skirmis itu apa ya? Kalau kalian belum tahu gitu, apa ya gitu? Itu buat main perang-perangan ya, tembak-tembakan gitu. Oke, ini udah jadi, ini doang. Oke, sekarang pasang pernya. Ini per upgrade, ini per biasa. Kalau kalian mau jauh, pakai ini FPS-nya besar. Kalau suka yang aman gitu lah, kayak bodinya biar aman lah, part-partnya aman ya, pakai yang biasa aja, standar udah cukup kok gitu. Tapi di sini aku maunya FPS tinggi. Jadi kepake yang ini. Nah, caranya sekarang kalian itu, kalau kalian belum biasa ya punya unit AR15, cara pasangnya kayak gini ya. Dipasin dulu semua sirip-siripnya ini di bawah. Yang lancip di bawah juga, yang kotak di atas, yang kotak di atas. Sekarang masukin per upgrade-nya. Nah, ini dipasin. Yang ini ada di atas. Kalian lihat nggak sih? Ini ya, di atas. Sekarang dorong. Nah, dari dorong udah jadi nih kayak gini nih. Tes dulu, tarik, bisa nggak? Oke, udah bisa ya. Kayak gini, sekarang masukin inbar dan chambernya. Caranya kayak gini guys. Kalian lihat ya. Di sini kan ada kayak buletan gitu. Ini dipasinnya ke depan kayak gini. Terus didorong sampai dia masuk. Nah, kayak gini nih. Nah, ini udah masuk nih. Oke ya. Nah, baut ini dia bisa disetting pakai kunci L. Diputer gitu. Jadi kalau kalian mau putar dari atas juga bisa, tapi kalian harus bolongin di sini. Buat lubang. Tapi kalau nggak bisa bolongin ya dari sini aja putar gitu. Dibongkar dulu. Tapi kalau mau lebih simpel emang harus dilubangin dulu di atas ini. Pakai aja api gitu atau lilin, dipanasin, dorong, cus, jadi deh gitu. Oke, sekarang body. Pasangan body ya. Nah, ini udah fitting ya. Udah fit. Tes. Oh, bisa. Berarti nggak perlu ada perombakan lagi. Sekarang tinggal dipasin aja ini
taruh belakang, masukin per di baut. Kalian harus punya obeng panjang ya. Belilah di DIY, itu murah kok. Kalau nggak punya obeng panjang agak rumit ya, karena kalau sudah pakai popor atau tabung popor yang panjang ini, kalian nggak punya obeng panjang nggak bisa. Ini loh guys, nih, ini kunciannya dua, jadi di baut di dalam sini di baut, sama di bagian luarnya juga di baut. Jadi dia kuat, kokoh banget gitu. Ini popor favoritku ya. Yang ini juga. Karena dia berat. Nah, karena berat, jadi ini nggak bisa sembarangan. Kunciannya ini nggak bisa sembarangan, konektornya. Harus yang bagus kayak gini. Kalau kalian beli yang 35.000, 50.000 itu kan jelek tuh bahannya. Kalau pakai popor yang berat kayak gini, ini aja berat banget nih. Kalian bisa dengerin ini aja udah. Nih, dari denger suaranya aja udah berat banget gitu loh. Tuh, berat ini. Jadi kalau pakai konektor yang murah, nanti pas dipasang di sini, takutnya ini patah. Ini patah, plak bodinya patah tuh. Rusaklah semua. Jadi kalau aku nggak mau ambil resiko ya, jadinya ya pakai yang bagus gitu. Sekarang tinggal dibaut-baut aja. Gampang. Kalau kalian udah biasa, gampang. Tapi kalau belum biasa, ya lihat ini aja dulu ya, pelan-pelan. Kalian ulang-ulang aja videonya, putar-putar gitu ya. Soalnya yang beli di Tokopediaku itu nggak semua orang bisa main gitu. Kadang ada yang belum pernah sama sekali nyoba unit ini gitu, terus pengen coba. Jadi ini aku buatin sekalian tutorialnya ya. Kayak gini cara pasangnya gitu, gini cara mainnya gitu. Nah, kalau part-part dalam, bagian dalam yang tadi itu kayak piston, kayak apa lagi itu, kokangan. Kalau standar, bawaannya standar, itu mudah patah guys. Mudah banget patahnya. Jadi jangan heran ya, mainannya aja murah kan, masa mau minta kuat kan gitu. Jadi harus diganti yang metal kayak barusan saya pakai ini. Nah ini baut-bautnya sudah semua. Sekarang pasang gripnya. Grip dipasang, pasang baut. Kencanginnya jangan terlalu krek gitu ya, nanti dol dia. Nah ini aku punya magazine yang pendek, ada yang panjang juga. Oke, sekarang kita coba pasang semuanya aja ya. Nah ini pisir, pisirnya juga metal ya. Ini bahannya metal. Ini juga metal bahannya. Obeng yang besar ini juga kalian harus punya ya. Jadi obeng yang panjang kayak tadi
obeng plus sama obeng yang ini yang besar ini wajib punya lah ya. Ya cara pasangnya gini doang, dipasin rongga-rongganya ya, dipasin. Nah begitu sudah pas, baru ditahan dulu sebentar, baru dikunci. Ini metal jadi aman. Cara pakainya tinggal kalian setting aja sendiri ya, dorong-dorong gitu. Pasin ini juga bisa disetting. Ini ada silencer juga, bahannya juga metal, pasangnya gini doang, terus dipasin pakai kunci L. Cari celahnya, oke kayak gini ya guys ya. Nah udah jadi. Sekarang siapin pelurunya kayak gini, masukin ya, sekarang tembak keluar ya. Ini lumayan jauh ya, jaraknya berpuluh-puluh meter nih. Jadi di depan tuh ada mangga. Nah, tuh kelihatannya. Ada mangga. Ini karena FPS-nya tinggi, jadi pelurunya terlalu cepat. Nanti aku bakal kurangin atau di buat slow motion kali ya. Tuh, kelihatan ya. Tuh. Jauh banget lah padahal itu. Tapi nyampe deh. Ya karena pernya juga sih.